Halo, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan mereview kembali part 2, yakni 25 CD PS1 yang mungkin kalian pada waktu dulu belum sempat atau mungkin tidak pernah memainkannya. Ini adalah lanjutan dari part yang pertama ya. Mungkin langsung saja kita mulai. Di CD nomor 1 itu ada Monster Rancher Hop About. Monster Rancher ini adaptasi juga dari animenya ya. Kalau di Inggris namanya Monster Rancher, kalau di Jepang namanya Monster Farm ya. Dia mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang masuk ke dalam dunia game. Monster Rancher Hop About ini permainannya yakni kita melakukan lompatan ya. Jadi nanti ada rintangan, kemudian kita harus melompat menghindari setiap rintangan tersebut. Gamenya sangat simpel tapi cukup mengesankan, mengingatkan kita pada film animenya di waktu itu. Monster Rancher ini dulu tayang di SCTV ya, kalau tidak salah setiap hari Minggu sekitar tahun 2000-an ya, SCTV siang hari. Yang nomor 2 ada SpongeBob SquarePants. SpongeBob ini game anak-anak ya, sudah muncul juga di tahun 2000-an. Game ini mengisahkan tentang perjalanan SpongeBob ya tentunya ya. Di dalam sini juga nanti ada misi-misi, ada permainan, ada game-gamesnya yang harus diselesaikan oleh SpongeBob. Ya kurang lebih seperti itu. Cocok untuk anak-anak bermain PS1 ya. Kemudian yang ketiga ada Atlantis The Lost Empire. Atlantis ini mungkin sudah familiar di telinga kita ya. Nama Atlantis dikaitkan dengan sebuah pulau yang di dalamnya terdapat berbagai macam kekayaan yang pulau tersebut hilang atau tenggelam ya. Nah, kita di sini di dalam game ini kita berpetualang dalam rangka mencari berpetualang di Atlantis tersebut. Gameplaynya ya kita nanti berjalan-jalan, kemudian ada misi dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Ada yang pernah main ini? Berikutnya adalah Silent Hill. Untuk kalangan orang yang suka dengan game genre horror, mungkin ada yang pernah main Silent Hill. Silent Hill ini tentang horror ya intinya ya. Saya juga agak lupa, kadang beda-beda. Kadang saya agak susah membedakan Silent Hill dengan game-game horror yang lainnya. Game ini sendiri saya dulu tidak sampai tamat karena dulu takut ya. Kemudian game berikutnya ada Monster Rancher Battle Card Episode 2. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, Monster Rancher juga. Namun di sini gamenya lebih kepada pertarungan kartu ya. Kartu ini sendiri
bermacam-macam, ada yang naga, ada yang serigala. Nah, keunikan dari game ini adalah kita dapat bermain sama seperti di filmnya. Jadi kalau di filmnya itu ada CD batu yang dimasukkan untuk memanggil atau mendapatkan monster, di game kali ini kita juga sama seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kaset PS yang lainnya, dimasukkan, kemudian dipanggil. Jadi setiap kaset PS bisa menghasilkan monster yang berbeda-beda. Ini sangat unik sekali gamenya. Kemudian game berikutnya adalah Two Extreme. Two Extreme ini permainan olahraga ya, olahraga yang ekstrim. Ini ada, kalau tidak salah ada namanya Three Extreme juga ya, yang paling terkenal. Ini namanya Two Extreme. Ada skateboard, kemudian sepeda, ada ice skating dan sebagainya. Ya namanya permainan ekstrim ya, pasti nanti gameplaynya olahraga-olahraga yang ekstrim ya, di salju seperti itu. Kemudian berikutnya ada Hot Wheels 3 Turbo Racing. Mungkin kalian familiar dengan Hot Wheels ya. Game ini kurang lebih hampir sama dengan game balapan lainnya seperti NASCAR Rumble. Ya kita nanti di sini memilih mobil-mobil kecil ya. Nanti melewati rintangan. Ada jalan pintasnya juga. Cepat-cepatan untuk mencapai finish. Game berikutnya ada World Scariest Police Cases. Ini game yang di dalamnya kita berperan sebagai polisi, yang mana ketika kita bermain nanti akan ada misi-misi tersendiri untuk memecahkan suatu masalah. Gamenya kurang lebih hampir sama dengan game Driver ya. Mungkin ada yang pernah tahu game Driver, game tentang mobil juga. Kemudian ada misi-misinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Game selanjutnya adalah Hokutonoken. Mungkin ada yang pernah dengar ini. Game ini mungkin sangat jarang ditemui oleh orang-orang. Game ini dari Jepang, animasi dari Jepang. Lebih kepada game battle ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah main video games pada waktu itu, gamenya kurang lebih seperti itu. Dia fighting-fighting seperti ini. Dan sayangnya game ini berbahasa Jepang. Jadi pada waktu itu mungkin sedikit orang yang mau bermain dalam game bahasa Jepang. Game selanjutnya adalah Battle Arena Toshinden. Ada yang tahu? Game ini cukup menarik ya. Saya sangat suka sekali dengan game ini. Gamenya kurang lebih hampir sama dengan Bloody Roar, yang berantem-berantem seperti itu, seperti dengan Airgas. Game ini nanti juga dapat meng-unlock karakter-karakter menggunakan bertarung menggunakan jurus-jurus ya. Ada filmnya juga, ada ceritanya juga. Kemudian game selanjutnya adalah Lucifer Ring. Lucifer Ring ini juga mungkin sangat sedikit pemainnya ya. Dia mengisahkan tentang petualangan ya, petualangan. Kemudian nanti dia melawan monster-monster. Gameplaynya kurang lebih hampir sama seperti dengan apa ya, petualangan Breath of Fire mungkin. Kalau kalian tahu, sama seperti Alundra. Game ini cukup mungkin sedikit peminatnya ya, karena dia berbahasa Jepang juga. Kemudian game berikutnya ada Suikoden. Nah, mungkin kalian familiar dengan kata Suikoden. Suikoden ini adalah game RPG juga, petualangan, yang mana tugasnya nanti kita
sama ya, menyelesaikan misi-misi petualangan. Kemudian nanti di tengah perjalanan akan ada monster-monster yang harus dilawan. Untuk Suikoden 1 ini mungkin jarang sekali dimainkan karena gamenya grafiknya cukup biasa ya, tidak sebagus game yang terkenal itu Suikoden 2 atau Suikoden 3 ya. Yang jelas game ini sangat, mungkin bisa saya katakan sangat sulit ditemukan ya untuk Suikoden 1 ini. Oke, berikutnya adalah Evil Zone. Evil Zone ini saya sendiri dulu tidak tahu, oh, Evil Zone ini mengadaptasi dari mana ya, apa murni dari game atau dari anime ya. Game ini menceritakan tentang ada story-nya juga, tapi di sini dia gameplay-nya adalah bertarung ya, berantem ya. Kemudian nanti bisa meng-unlock karakter juga, seperti dengan Airgas, kemudian tadi Toshinden yang berantem. Ada yang pernah main ini? Oke, game selanjutnya ada Inuyasha. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan game ini ya. Cuman game ini dulu bisa dikatakan peminatnya juga cukup sedikit, karena game Inuyasha ini berbahasa Jepang ya. Inuyasha ini mengadaptasi dari film animenya ya Inuyasha itu sendiri. Ada Kagome Inuyasha. Kemudian di dalam gamenya kita akan bisa adventure ya. Nanti kemudian kita bisa meng-unlock karakter-karakter yang ada di game ini. Kemudian game berikutnya ada Rurouni Kenshin, atau kita mengenalnya dengan nama Samurai X. Samurai X ini sama seperti biasa, yakni berbahasa Jepang. Karena berbahasa Jepang, peminatnya juga relatif lebih sedikit ya, karena tidak dimengerti bahasanya oleh banyak orang. Ini hampir sama seperti Inuyasha, jadi dia fighting ya, berantem, ada jurus-jurusnya. Ya, seperti di film animenya ya. Kemudian game selanjutnya, yakni adalah Gextree. Gextree ini adalah game petualangan tentang kadal ya. Kadal berasal dari kata Kiko ya. Kadal, game ini ada misi-misinya. Kurang lebih game ini persis seperti dengan Spyro. Game-nya seperti ini. Kemudian game selanjutnya ada Urban Rain. Mungkin sedikit dari kalian yang tahu game ini. Game ini adalah fighting ya. Jadi dia lebih seperti street fighting ya. Berantem. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang game ini. Game berikutnya ada One Piece Grand Battle. Mungkin buat kalian penggemar One Piece pernah memainkan game ini. Game One Piece Grand Battle ini adalah terbitan pertama. Terbitan pertama, mungkin yang familiar adalah terkenal One Piece Grand Battle 2 ya, sama Grand Battle 3. One Piece Grand Battle 1 ini karena tokohnya cukup sedikit, tidak banyak yang muncul dalam game ini, sehingga game ini kurang menarik perhatian dari penggemarnya. Ini adaptasi dari film anime ya. Kemudian game selanjutnya yang mungkin kalian tidak tahu adalah game Mahjong ya. Ini adalah game Mahjong ya. Judulnya adalah Shanghai The Great Wall. Game ini permainan Mahjong yang mana nanti ada balok-balok, kemudian kita harus memilih kesamaan balok tersebut, kemudian balok itu nanti akan hilang. Kurang lebih gambaran game ini seperti main Onet.
ada yang tahu Onet, Onet Pokemon, kurang lebih seperti itu. Cuman yang cukup ini ya, seperti kurang lebih seperti ini ya, ada mayong-mayongnya. Yang menarik dari game ini adalah ketika kita telah menyelesaikan semua dari tumpukan mayong tersebut, akan muncul gambar-gambar yang bisa dikatakan gambar dewasa ya. Game selanjutnya ada Doraemon. Sama, rata-rata dari game terbitan Jepang yang mengadaptasi dari animasi atau anime itu rata-rata di game PS1-nya adalah berbahasa Jepang. Ini Doraemon. Doraemon ini petualangan juga. Nanti ada misi-misi yang harus diselesaikan, misi penyelamatan dan sebagainya. Kalau kita lihat dari covernya, dia mengadaptasi dari kisah legenda Jepang ya. Kemudian game berikutnya ada Hello Kitty. Hello Kitty ini game yang dikhususkan untuk anak-anak ya, khususnya yang cewek-cewek ya waktu itu. Game ini kurang lebih ya perjalanan dari Hello Kitty ini sendiri. Nanti ada misi, tapi misinya yang jelas sangat simple ya. Misalnya kita harus mencari barang, kita harus membereskan sesuatu, kurang lebih seperti itu. Mungkin jarang dari kalian yang memainkan game ini. Kemudian game berikutnya ada Rugrats ya, atau gimana nih menyebutnya ya, Rugrats ya. Dulu kalau masih kecil kita menyebutnya Rugrats. Judulnya adalah Rugrats v Paris the Movie. Ini mengisahkan tentang petualangan seorang ini ya, Tommy, kemudian temannya Chucky. Yang jelas game ini adalah game petualangan yang berasalkan dari imajinasi para dedek-dedek bayi tersebut. Nanti ada dia berjalan kemana, ada misinya, sama seperti itu. Ada yang pernah main ini? Game anak kecil. Tapi cukup mengagetkan juga, karena nanti kita akan ada halangan-halangan ya, seperti ini, reptar dan sebagainya. Game berikutnya ada Final Fantasy Tactics. Game ini terbitan Squaresoft, sama seperti di part sebelumnya Final Fantasy. Cuman yang agak unik dari game ini adalah dia RPG dengan basis gameplaynya adalah isometrik, dengan dia berpindah-pindah ya. Ketika dia berpindah, kita akan memilih kotak-kotak yang dapat dipindah. Kemudian di situ nanti ada penyerangan-penyerangan. Kita bisa attack, kita bisa magic dan sebagainya. Untuk grafiknya di game ini cukup sangat sederhana jika dibandingkan dengan game Final Fantasy yang lainnya. Kemudian game berikutnya ada Rayman 2. Rayman 2. Mungkin banyak juga yang familiar dengan game ini, game petualangan. Rayman 2 ini gameplaynya kurang lebih hampir sama seperti Crash Bandicoot atau Clonoa atau Spyro ya mungkin ya. Oke, kurang lebih begitu. Kemudian game berikutnya ada Castrol Honda World Superbike Team. Ya, dari gambarnya sudah kelihatan ya. Game ini tentunya adalah game balapan motor. Jadi tidak hanya mobil saja yang balapan pada waktu itu, tapi juga ada game balapan sepeda motor. Game ini juga pengembangan dari game jadul BIOS ya, dari game jadul BIOS. Oh,
game DOS ya, pengembangan dari game DOS dulu, tapi di sini lebih modern ya. Menurut saya game ini cukup sulit ya bagi yang tidak sering atau suka dengan game balapan sepeda motor. Oke, mungkin itu dulu review kali ini di part 2. Mungkin bisa komentar game mana yang tidak pernah kamu mainkan atau game mana yang pernah kamu mainkan. Yang jelas silahkan komen di bawah. Bila tidak keberatan bisa dibantu subscribe untuk review-review game jadul berikutnya. Terima kasih.